Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nasta'inuka wa nasta'inuka wa nasta'firuka. Wa na'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسلاف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله جماعة صلاة الجمعة مسجد المهاجرين يا صلاة يا صلاة يا الله سبحانه وتعالى
dari atas mimbar yang begitu mulia ini khatib yang dhaif berwasiat, usikum wa iyaya bittaqwallah, wasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, semoga senantiasa kita berada dalam nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohonkan agar Allah bimbing kedua mata ini dalam takwa kepada-Nya. Allah bimbing lisan ini dalam takwa kepada-Nya. Allah bimbing hati ini dalam takwa kepada-Nya. Allah bimbing dari ujung rambut sampai ujung kaki senantiasa berada dalam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kita mohonkan kepada Allah agar Allah bimbing keluarga kita berada dalam takwa kepada-Nya, istri kita berada dalam takwa kepada Allah, anak-anak kita berada dalam takwa kepada Allah, cucu cicit kita generasi yang akan datang senantiasa berada dalam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Ahibbati fillah, jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'anul Karim yang dibacakan tadi dalam mukadimah, Allah panggil kita orang-orang yang beriman, dikhususkan di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat At-Tahrim 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, Allah telah karuniakan ke dalam hati kita ini keimanan yang begitu mahal tak bernilai harganya. Allah telah karuniakan di dalam hati ini keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada kitabnya, keimanan kepada qada dan qadarnya, keimanan kita kepada hari akhir adalah nilai yang tak ternilai dalam perjalanan kehidupan yang bernama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan begitu kasih sayangnya, dengan begitu lembutnya Allah panggil kita. Ada manusia yang Allah ciptakan tak beriman, ia tak dipanggil. Ada manusia yang di dalam hatinya ada kesyirikan, tak dipanggil. Ada manusia yang dalam dirinya ada kekufuran, tak dipanggil. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam kajian ilmu tafsirnya, idza ja'at ida, apabila ada panggilan, yahtamilani, ada dua konsekuensinya, imma amrun wa imma nahyun, ada perintah, kadang-kadang juga ada larangan. Di ayat ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Hari ini kita menjadi ayah, pandai-pandai kita menjaga diri sebagai ayah. Hai ayah, jaga dirimu. Hai ayah, jaga salatmu. Hai ayah, jaga Al-Qur'anmu. Hai ayah, jaga dirimu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sebagai ayah Allah panggil menunaikan salat Jumat berjamaah, alhamdulillah. Hari ini kita sebagai ayah diberikan kesehatan wal afiat, alhamdulillah. Hari ini kita sebagai ayah mampu melaksanakan perintah Allah, alhamdulillah. Sebagai ayah yang masih menyempatkan hadir di majlis taklim, sebagai ayah yang melaksanakan puasa Senin dan Kamisnya, sebagai ayah kita melaksanakan puasa Ayyamul Baitnya, ku anfusakum, sudah pandai kita menjaga diri kita sendiri, pandai kita menjemput rizki Allah, kita sisihkan dalam sedekahnya, pandai kita menjemput rizki Allah, kita sisihkan dalam infak dan wakafnya, ku anfusakum. Ada sebagai ayat menyempatkan waktu di sela-sela dalam kerjanya untuk membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim, ku anfusakum, berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita dalam perjalanan kehidupan ini. Ahibati fillah, ternyata ayat ini tak selesai.
tak selesai kemampuan kita menjaga diri kita, tak selesai kemampuan kita hanya memahami pemahaman agama sebatas diri kita. Ada PR besar. Apa PR besar kita? Wa ahlikum. Jangan sekali-kali kau lupakan keluargamu. Kalau sudah pandai sholat, kalau sudah pandai membayar zakat, kalau sudah pandai membaca Al-Quran, apakah cukup ayah? Tidak. Wa ahlikum. Jangan lupakan anak-anakmu. Jangan lupakan keluargamu. Jangan lupakan darah dagingmu. Artinya apa? Kebaikan kita pribadi tak cukup. Agama kita mengajarkan, baik pula kita menjaga anak keturunan kita. Ahibbati fillah, Al-Quran Al-Karim mengabadikan, dan nama ini tercatat sebagai salah satu nama di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu surah Luqman. Apa yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya sehingga namanya tercatat begitu indah dan menjadi tinta emas sejarah terukir dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang dilakukan Luqmanul Hakim adalah nasihat-nasihat berharga yang ia berikan kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Yang pertama diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ia bilang kepada anaknya, nah, hai anakku, buah hatiku, belahan jantungku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, inilah pelajaran berharga kita sebagai ayah. Apa yang kita berikan kepada anak, alhamdulillah Allah berikan kelancaran rizki, ia bisa makan. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran usaha, ia bisa menikmati pendidikan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan anak-anak kita berada dalam kesehatan. Tetapi agama kita mengajarkan tak cukup sampai di situ. Ada nilai-nilai keimanan yang harus ditanamkan seperti diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Pernahkah kita berbicara kepada anak kita, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ahibbati fillah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai ayah adalah mendidik, mengajarkan, membimbing perjalanan kehidupan anak buah hati belahan jantung kita agar tak ada di hatinya kekufuran, kesyirikan. La tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita di masa tua sebagai ayah sudah tak berdaya, tubuh ini sudah lemas, kedua kaki ini sudah tak mampu dilangkahkan, kita terbaring di atas tempat tidur, berada dalam keadaan sakit, siapa yang akan membimbing kita ketika itu? Ketika anak kita berada dalam nilai-nilai keimanan, anak-anak kita berada dalam nilai-nilai keislaman, insyaAllah ia akan tetap berada mendampingi kita di masa tua kita. Ketika kita berkata, nah, sudah tak mampu ayahmu ini untuk berwudu, wudukan ayahmu. Dahulu pernah kita ajarkan di masa kecil ia berwudu. Ketika tangan ini tak mampu berwudu, anak kita dengan nilai-nilai keimanannya mewudukan kita, membasuh kedua tangan ini, mengucurkan air untuk kumur-kumur, membasuh kedua tangan kita, membasuh muka kita, sampai menyelesaikan tahapan wudu terakhir, membasuh kedua kaki kita, mampu kita melaksanakan sholat walau dalam kondisi tubuh ini tak mampu bergerak. Ketika ada yang sudah tak mampu, nah, ayah tak boleh tersentuh dengan air karena luka dalam tubuh ini tak boleh tersentuh air, maka tayamumkan ayah punah. Kita yang telah diajarkan orang tua kita bertayamum, kalau kita tayamumkan ayah kita dalam kondisi sakitnya sehingga ia masih bisa melaksanakan kewajiban menjaga ibadah sholatnya. Kalaulah dulu ya kita ajarkan itu, rasa nikmat, rasa bahagia di masa-masa akhir perjalanan kehidupan ini, tiba detik-detik sakaratul maut datang, anak kita datang dari sebelah kanan, ia membisikkan di telinga kanan kita dan berkata, ya, ya, ucapkan
ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Anak kita lah yang membimbing sakaratul maut, mentalkinkan kita detik-detik terakhir jasad berpisah dengan ruh ini. Ada anak kita, buah hati belahan jantung yang mengiringi perjalanan perpisahan ruh dengan jasad ini. Tak selesai sampai di situ, ia yang akan memandikan jasad kita ini, ia yang akan mengkafani jasad kita ini. Anak kita pula yang akan menjadi imam ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Ahibati fillah, kita sebagai ayah apa yang kita banggakan? Dengan harta anak kita banyakkan? Belum tentu. Dengan pangkat jabatan dan kedudukan anak kita yang tinggikan? Belum tentu juga. Tetapi ketika masa-masa kehidupan kita sudah berada di ambang sakaratul maut, adalah kebahagiaan luar biasa seorang ayah ketika anaknya senantiasa membimbing dalam kalimatul talqin dan ia mendoakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, waliwalidayya, dan ampuni kedua orang tuaku. Ampuni dosa khilaf salah ayahku, ya Allah. Sayangilah ayahku sebagaimana kau menyayangi beliau menyayangiku ketika aku berada dalam kondisi masih kecil. Ahibati fillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesolehan pribadi kita, kebaikan diri kita, ilmu yang telah kita miliki, kewajiban kita berikutnya menjaga anak keturunan kita, karena inilah kebanggaan kita di masa yang akan datang. Dalam hadisnya, idza mata insan in qata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah. Ia memiliki anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ahibbati fillah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga pula keluargamu dari siksa api neraka. Kalaulah ayah dengan amal solehnya Allah takdirkan masuk ke dalam surga Allah, berada dengan segala macam kenikmatannya, silahkan nikmati. Berada dengan segala keindahannya, silahkan nikmati. Berada dengan fasilitas istimewa di dalam surganya, silahkan rasakan. Tetapi dari kejauhan ia mendengar panggilan ayah, dari kejauhan ia mendengar panggilan ayah, ia tak menemukan anaknya di dalam surga Allah, ia tak menemukan darah dagingnya di dalam surga Allah, lalu ia ingin itu mencari anaknya, mencari buah hati belahan jiwanya. Ternyata anaknya berada, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ia berada di dalam neraka Allah. Lalu ketika itu sang ayah ada satu pertanyaan, apa rasanya surga Allah ketika ada anak-anak buah hati kita di dalam neraka Allah? Sebelum terlambat, maka kita pikirkan baik-baik, kalau hari ini kita dikumpulkan di dalam dunia dalam satu akad, hari ini Allah satukan kita menjadi satu keluarga, maka PR besar kita adalah bagaimana caranya kita nanti sekeluarga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu khatib salah satu rukun Jumatnya selalu mengingatkan ittaqullah, senantiasa bertakwa kepada Allah, bukan sekedar takwa pribadi, bukan sekedar takwa kita sebagai ayah, tapi takwa kita menghantarkan anak-anak kita senantiasa berada dalam nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, dan nilai-nilai agama kita, agar kita dikumpulkan kembali nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada, berada dalam kekal bersama anak kita, buah hati belahan jantung, berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan Islam ini. Allah mudahkan kita dalam menjemput rezekinya. Allah berikan kita kekuatan dan bimbingannya, mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa dalam kebaikan, bukan hanya sekedar mendapat kebahagiaan dunia. Allah muliakan kita mendapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat berkumpul dengan anak-anak kita berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilussalihaati wa tawaasaw bilhaqqi wa tawaasaw bis-sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أستغفر القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلى بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وطريقا لمن اهتدى. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل إندونيسيا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقموا الصلاة.